Gea Yugi, siapa yang tidak kenal dengan penyanyi cantik yang memiliki nama lengkap Galia Robiul Adawiyah. Penyanyi cantik, kelahiran Bandung, tanggal 4 April tahun 2000 ini, merupakan seorang penyanyi dan DJ asal Indonesia. Gea Yugi, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Julian. Gea Yugi pernah berpacaran dengan Julian. Mereka berpacaran saat Gea Yugi masih duduk di bangku SMA. Ketika masih berpacaran, Gea Yugi sering memposting momen kebersamaannya di media sosialnya. Mereka juga menjalin hubungan LDR-an lantaran Julian tengah menempuh pendidikan di Sydney, Australia. Namun sayang, pada tahun 2019, setelah berpacaran selama 4 tahun, hubungan mereka berakhir. 2. Renaga Tahir. Gea Yugi dan Renaga Tahir pernah dikabarkan memiliki hubungan dekat. Hubungan kedekatan mereka terjalin usai keduanya bermain di acara Cafe DMD. Hubungan keduanya memang dekat. Mereka pun kerap bermain TikTok bareng untuk seru-seruan. Melihat kedekatan mereka, banyak dari para netizen yang menilai jika keduanya sangat cocok. Namun, Gea Yugi membantah kabar tersebut dan mengungkapkan jika ia sudah mempunyai kekasih. 3. Raffi Ahmad. Pada tahun 2022, saat Gea Yugi menjadi bintang tamu di sebuah acara televisi, ia mengatakan bahwa dirinya menyukai Raffi Ahmad. Lantaran ucapannya sontak membuat para netizen heboh. Tak sedikit dari para netizen yang menganggap serius ucapan tersebut. Namun, Gea Yugi mengklarifikasi jika ucapannya tersebut hanya sekadar bercanda. Oh enggak, itu suka suami orang, enggak benar. Itu cuma lagi bercanda aja, ujar Gea Yugi. 4. Gian Zola. Gea Yugi pernah berpacaran dengan pemain sepak bola, yakni Gian Zola. Mereka berpacaran tahun 2019. Hubungan keduanya berawal dari DM. Selama berpacaran, keduanya kerap menunjukkan momen kebersamaannya di sosial medianya. Namun sayang, pada Februari tahun 2023, Gea Yugi mengumumkan bahwa hubungannya dengan Gian Zola sudah putus. Itulah pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Gea Yugi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.